pasang Pak di rumah Pak. Lu. Jadi dan itu Pak kemarin 5 kontainer persis ini, memang warna coklat. 5 kontainer berempat. Berempat? Iya. Kemarin aku golek sampean lho Pak. Ngedunke iki. Lumo. Aku lumo ini. Ngedunke. Betul. Kena iki ndukur. Makane wong loroan lek ongek. Wong loro. Iya. Kamu kira double sih ya? L300. L300. Iya. Anu si munggah, heeh. Iya. Keren ahli karpet. Alhamdulillah pernah ini yang tekan anak muda. Oh sampai ini teko tekanan itu semua ya. Kayaknya uang wadon kabeh anak ini. Oh. Aku jam 6 BW maghrib. Gue kan alon-alon. Sengkep indung hati-hati di sepulisi. Yang guyu bapak ijen. Ini buat ruang tamu bagus ini ya. Kupingnya. Ini malah kotor ya. Tadi situ sih. Berarti karpet itu maksimal lebarnya 4 meter ya Pak ya? 3,9. Oh. Kan standar 4 meter itu. Kalau import mah yang import aslinya 366 kalau nggak salah. Wih, bagus emang dipakai karpet biru. Oh iya, banyakkan sini miring. Miring? Yang sini. Kurang sini? Iya. Tarik. Enggak, kamu sini aja kan? Kamu di. Jauh, kamu. Dari sini kan? Nyetrika karpet. Perlu jimbreng? Enggak, itu. Keseng Pak, bau keseng. Perlu disenteri Pak? Enggak usah, wis. Biasa, wis. Kan ini udah ngepres. Kayak gini wis aman ya, enggak bakal lari gitu ya. Udah. Ini karpet ini. Kalau pakai buat tip ini. Ya, se 5 tahun, 10 tahun. Pokoknya apa dibongkar ntar masih nempel gini nih. Oh. Sampai ini ya. Iya. Nyatu ya ini. Nyatu. Nih.
Tapi kalau udah dipanasin itu terus enggak ditempelin kering gitu, kering lagi gitu, Pak. Kering. Wah, enggak bisa buat jebakan tikus nih. Kelihatan ya. Bener-bener. Iya, ini sebelahnya kalau ininya ketemu ya. Mantap. Jos temenang guys, pokok men. Bahan ini. Apa nih merek? Pita sambungan karpet. Thank you.